Viral di media sosial, lautan sampah membanjiri permukaan aliran sungai Cikarang, Bekasi Laut. Ribuan kubik sampah itu diduga tercemar limbah industri. JBL Merdeka. Sungai JBL bagaikan daratan. Pemirsa, inilah kondisi Sungai Cikarang Bekasi Laut atau Sungai CBL yang mengalir di perbatasan Desa Muara Bakti dan Desa Hurib Jaya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan kubik sampah plastik dan sampah-sampah lainnya tampak menutupi permukaan air sungai hingga berwarna hitam dan bercampur dengan minyak. Tumpukan sampah diduga berasal dari tempat pembuangan sampah ilegal yang berada di hulu Sungai Bekasi. Warga di sekitar sungai khawatir aliran air sungai ini telah tercemar limbah industri. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi juga berupaya untuk meminimalisir tumpukan sampah yang terbawa hingga ke laut. Sungai CBL bagaikan daratan. Karena di hulu itu setiap ada hujan pasti ada kesempatan. Bahwasanya ada TPA-TPA liar yang di pinggir-pinggir kali, dia buang sampah sembarangan. Ya contohnya kan ada karung-karung, ada seperti minyak, ya kayak di hilir untuk hilir Muara Bakti. Datangnya dari Kali Cikarang, itu limbah pabrik. Dari Kali Bekasi, itu limbah-limbah TPA yang sembarangan, TPA-TPA ilegal. Bahwasannya itu kami sinyalir berasal dari daerah hulu atau upstream dari Kali Bekasi, karena itu memang merupakan bukan wilayah di Kabupaten Bekasi tapi dari Kabupaten Kota.